akan menyampaikan terkait dengan penangkapan seorang pria ya bernama James Smith. Jadi yang bersangkutan kemarin tanggal 8 Desember 2021 ya, tepatnya pukul 18.30 waktu Indonesia bagian barat, ditangkap ya di Jalan Kelapa Blok D4 nomor 11 Depok. Ini di rumah ya tertangkap, yang bersangkutan ini menggunakan ya narkotika jenis LSD yang seperti tadi saya sampaikan ya. Kemudian LSD yang diamankan itu ada dua, tetapi LSD yang sudah digunakan dipesan oleh bersangkutan ini sebanyak 50, kemudian dihabiskan, kemudian pada saat diamankan menggunakan dan tersisa 2 LSD ya. Ini jenis LSD seperti yang saya sampaikan tadi, narkotika ini tergolong jenis baru. Ini cara pemakaiannya ditempelkan di lidah ya, kemudian dampak yang ditimbulkan ya sama dengan penggunaan narkotika yang lain ya, halusinasi dan sebagainya. Tentu ini adalah narkotika yang sangat berbahaya sehingga dimasukkan kategori dalam narkotika golongan 1.